Tes tes. Oke, karena dua komentator utamanya sedang saling bertanding, maka ini komentator cadangan. Halo. Budi, dan sebelah saya adalah Dre. Di SF masuk kapan bisa dia? SF, SF udah gugur. SF gugur lawan Ming. Berlangsung ya. Karena lagi main tuh si Cuan dari Malaysia lawan gua nggak tahu siapa tuh. Pokoknya ada deh. Ini kayaknya lagi button check ya? Ya, sekarang lagi button check. Oke. Andi lawan Vincent, loser semifinal. Nah, saling bersalaman. Kita lihat salamannya lama sekali. Itu udah mulai perang-perang syaraf itu. Udah mulai perang-perang syaraf. Di tangannya diperitek dikit. Sama gendut juga. Satu pakai Goro, satu pakai Ryzen. Sama-sama gendut. Kita lihat Vincent masih bingung. Mai tampaknya. Apakah gak itu mungkin, senjata rahasia? Gak mungkin, gak mungkin. Kalian Vincent mengeluarkan senjata rahasia seperti apa? Tetap pasti Raiden sama Huaca yang ketiga terserah dia. Oh, dia mengeluarkan akhirnya apa juga. Kayaknya gak ada Raiden ya? Ada Raiden gak? Dia gak pakai Raiden kayaknya? Gak pakai Raiden. Waduh. Huacai Kenso. Kurang personal ternyata. Timnya kurang mendapat sentuhan personal. Mungkin takut ngadu badan sama Diamond kali ya. Gorongnya ya. Panting-pantingan. Krempeng semua, nggak salah. Mungkin miminya pengen jadi krempeng kali ya. Oke lah. Oke, sekarang segera langsung dimulai tanpa button check. Sudah dimulai semifinal loser. Semifinal loser ya udah ya? Semifinal loser. Ntar final loser sama kita. Lawan Budi. Yup. Oke. Dragon Punch pertama. Loncat gede pertama. Dan oleh Victor. Vincent sangat solid ya di sini ya. Tidak memberi ruang untuk Andi untuk bergerak. Oke. Satunya zoning, satunya lagi berusaha mengejar. Tapi kedua orang ini sudah terlalu kenal baik, jadi sudah tahu saling tahu taktik masing-masing. Nampaknya efektif, berarti jalan-jalan Vincent dan cancelnya. Nampak di sini Andi sedikit kebingungan. Jadi itu masih karakter jalan tekan ya, dia agak kesulitan untuk jauhnya pas-pasan. Ya, benar. Oke, bagus sekali. Dragon Punch Invincible dan cepat juga itu. Ini tadi yang low ya? Yang low tapi invi juga. Saya rasa di sini Vincent akan melakukan strategi yang sama. Dia tidak ingin... Oh, pasti kalau ini. Pasti kalau ini. Siapa mau deket-deket guru? Oh, tapi sudah terpojok tampaknya. Berbahaya. Buka Vincent melarikan diri dari tembok. Oh, iya, bagus sekali. Okay. Oke, disusul dengan Mas Tata untuk menghindari tembok tadi. Kena juga. Juga akhirnya. Belum mati ini, belum mati. Ada kesempatan, tapi tipis. One mix up dari Andi. Santai sekali. Tenang Andi menghabisi Vincent. Counter. Reddit pun enggak. Kembali Vincent mungkin dengan strategi yang sama. Ini tampaknya Vincent ngadu cepat ya lawan Demonya. Tapi ini agak risky. Demonya soalnya 2 stock. Ini lagi Demon akan mendapatkan 3 bar dan full drive. Daimo apa? Vincent tidak boleh... Bolongnya harus hit and run. Penuh, Vincent tidak boleh salah sedikit pun. Kena. Tangkap lagi. Mati kalau kali ini. Katanya tadi Vincent terlalu berhati yang ditemukan jadinya Daimo ya? Iya. Terlalu diam di tangan gitu. Memang yang susah di antara Daimonya aja Andi ini. Kalau di udara kena loncat CD, kalau di darat kena bantingan. Dua-duanya malah itu dia yang Wajai. Diamond Goro telah membunuh dua karakter Vincent. Dua karakter Vincent sudah tewas. Aduh, nggak kenal lagi. Kurang dekat. Nah, itu dia. Tadi dia yang terkenal. Tadi yang terkenal. Salah satunya. Bahaya sekali barusan. Oh, oke.
Vincent ini selalu menggunakan bantingannya wajah secara tidak terduga. Setelah MT jam ya. Ini Andi juga sudah mulai terdesak. Vincent langsung melancarkan bantingan dan kena. Luar biasa. Vincent drive-nya masih full. Masih berbahaya Vincent. Sama-sama berbahaya. Sudah jadi tidak berbahaya lagi. Vincent butuh 2 combo untuk menang. Andi cukup butuh 1. Kalau, mungkin gak? Dia gak cancel HD. Masih ketat, dua-duanya tidak punya HD. Tapi Andi tinggal 1 combo. Terlalu dekat barusan Andi namanya. Waduh. Hampir saja. Hampir saja barusan ya. Vincent hampir saja kalah gara-gara sok gaya. Tinggal di DM aja, ngapain pakai EX. Entah salah combo, entah apa barusan tuh. Mungkin salah tekan ya, inputnya agak-agak mirip kan. Memang sengaja ya? Kalau kemungkinan dia mau yang SDM kali. Atau memang sengaja. Main-main dengan maut ya? Main-main dengan maut. Untung aja. Ya, Vincent masih dengan strategi yang sama. Orang yang sama. Nice cross up. Vincent mulai sedikit maju ya sekarang. Tidak terlalu mulus-mulus lagi ya. Vincent terbesar kan. Mundur juga tuh. Tapi dilihat di sini sangat berhasil melawan Terry. Ini aja. Dua kali Andi kontra sembarangan. Berbaca Lutin. Selesai. Jangan lancar. Timingnya masih memimpin. Dan Andi tampaknya kebingungan untuk melawan apa. Bagus dari tampaknya bad matchup ini. Kenzo dengan sepertinya dead. Sulit sekali Andi untuk memperbaiki. Mesti sabar soalnya. Dan harus loncat saat yang tepat. Bagus sekali berusaha. Nekat itu. Nice read atau bagaimana tuh? Salah. Tommy bilang sih nekat. Tertangkap. Kembali tertangkap. Andi selalu mengeluarkan semua. Andi berhasil menang. Terutama untuk Kenzo yang satu ini emang harus dibunuh. Iya. Tapi menyusahkan. Kenzo menang ya, berarti ini nyawa terakhir Andi. Bagus sekali. Vincent sedikit kurang berhati-hati barusan ya. Cuma mendekati bantingan tanpa melakukan apapun. Sepertinya ngelawan nanti kalau dia jatuh mendingan loncat ya. Kalau nggak sekalian aja udah nggak usah dideketin. Sepertinya dia lebih jarang grab udara. Coba melakukan bantingan yang menarik tadi. Nice sekali Andi. Sekali lagi. Masih ada harapan untuk Andi. 200. Barusan juga bisa dengan satu wajah bisa membalikkan keadaan ya. Kehilangan Golon, kehilangan Kenzo oleh Kenzo sendiri. Wajah bagus untuk comeback. Bagus sekali. Tapi di DM biasanya dia kuning. Kita mengeluarkan stop. Makanya sepertinya ini tidak ingin mengambilin ya, mengambil risiko ya. Apalagi masih ada wajah ya. Lihat barusan wajah Vincent berhasil membalikkan keadaan ya dalam kondisi yang sama mirip seperti ini. Akhirnya masih bahaya. Satu stop, satu cancel. Nice sekali. Vincent menyimpan satu drive ya untuk bangun pertukungnya lapang ini. Mati kan? Belum. Nanti terlalu terburu-buru barusan. Tapi mati, soalnya terakhir itu 100. Tanpa scaling ya? Unscale 100. Tapi tambahnya tadi 100 lebih. Kita lihat Vincent. Sangat drive. Dua-duanya berbahaya. Andi memiliki full drive. Cantik sekali. Sayang sekali. Kobo ya. Masih dengan kobo yang sama Vincent. Ya, karena Vincent sudah membakar semua drive-nya. Ini masih memiliki 3 drive. Satu final battle-nya. Andi barusan tampaknya melakukan crossover. Sayang sekali. Andi tidak terbiasa kali. Andi mati itu tadi tuh. Apa-apa. Vincent cukup terdekat tampaknya. Nice sekali barusan. Nice sekali punish-nya. Nice reaction.
Vincent. Satu kali pukulan saja. Oh. Cukup ya. Roll yang buruk dari Vincent barusan ya. Sayang tidak bisa dimanfaatkan. Roll yang dengan baik. Cukup terburu-buru sama-sama satu hit. Oh, bagus sekali. Vincent yang maju ke loser final. Oke, berikutnya pertandingan loser final ya. Antara Budi di sini melawan Vincent. Hak untuk melawan Chuan.